Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli ni'matin halin. Sobat beriman, mari kita melanjutkan amalan doa hari ke-25 bulan Ramadan, menukil dari kitab Al-Aurat fi Syahri Ramadan, kumpulan zikir dan doa di bulan Ramadan yang disusun oleh Syekh Arifin bin Ali bin Hasan Allahu yarham. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa atas beliau dan kita sekalian fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wala taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma hadini li ahsanil khuluq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha fa innahu la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Allahumma amur ajsadana bi ta'atik wa'amur qulubana bi mahabbatik wa'amur arwahana bi ma'rifatik wa'amur asrarana bi mushahadatik. Allahumma inni fi qabdatik haythuma kuntu fala hibni bi'ayni aynayatik haythuma kuntu. Allahumma inni fi qabdatik aynama kuntu fala hifni bi'ayni inayatik aynama kuntu. Allahumma inni fi qabdatik haythuma kuntu wa aynama kuntu faj'alni fi rahmatik haythuma kuntu wa aynama kuntu. Allahumma ij'al fi ta'atik farahi wa sururi wa fi maradatik jami'u umuri. Allahumma ya aliman bihalati wa muttali'an ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyi'ati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati وسامحني فيما مضى وما يأتي وكتبني في ديواني ساداتي وأسلك في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك رغيب في رضاك مستسلم لقضائك فاكتبني من أوليائك وأسألك بي سبيل هداك وألحقني بأصفيائك. اللهم صل وسلم بأفضل ما تحب وأكمل ما تريد على إمام أهل التوحيد ولسان أهل التفريد وتمجيد سيدنا ومولانا وسنادنا وألأنا محمد سيد السادات والعبيد وعلى آله الكرام الأبرارة وصحبه ووارثيه وحسبه وكل منصوب إلى جنابه المجيد من غير نهاية ولا تهديد وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على أفضل عبادك من خلقك وصفواتك من أنبيائك الذات المكملة والرحمات المرسلة المفضلات سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ووارثه وحزبه أجمعين ملء السماوات وملء أراضينا كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
عبدك ورسولك وخليلك وحبيبك، صلاة أسقى بها مراد الإخلاص وأنال بها غاية الاختصاص، وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وأوصاه كتابك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. آمين يا رب العالمين. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, jadikanlah segala kejelekan kami kejelekan orang-orang yang Engkau cintai, dan jangan jadikan segala kebaikan kami kebaikan orang yang Engkau benci. Ya Allah, bimbinglah aku kepada akhlak yang baik, karena sesungguhnya tidak ada yang membimbingnya kecuali Engkau, dan hindarkan aku dari keburukan akhlak, karena sesungguhnya tidak ada yang menghindarkannya kecuali Engkau. Ya Allah, makmurkanlah jasad kami dengan taat kepadamu, dan makmurkanlah hati kami dengan cinta kepadamu, makmurkanlah ruh kami dengan ma'rifah kepadamu, makmurkanlah batin kami dengan musyahadah kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku di dalam genggamanmu, dimanapun aku berada, maka perhatikanlah aku dengan pandangan penjagaanmu, dimanapun aku berada. Ya Allah, sesungguhnya aku di dalam genggamanmu, dimanapun aku berada, maka jadikanlah aku di dalam rahmatmu, dimanapun aku berada. Ya Allah, jadikanlah ketaatan padamu sebagai kesenangan dan kebahagiaan dan keridhaanmu di dalam segala urusanku. Ya Allah, yang Maha mengetahui keadaanku dan meneliti segala batin dan niatku, kabulkanlah segala hajatku, ampunilah segala dosa dan kesalahanku, dan maafkanlah segala kekeliruanku. Terimalah segala kebaikanku, maafkan apa yang telah berlalu bagiku dan apa yang akan datang. Tulislah aku dalam daftar para pemimpinku, dan jalankan aku di dalam jalan keselamatanku, di dalam hidup dan matiku. Ya Allah, sesungguhnya aku berharap pemberianmu, menginginkan keridhaanmu, menyerahkan diri kepada ketentuanmu, maka catatlah aku termasuk para walimu. Arahkan aku di dalam jalan petunjukmu, dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang pilihanmu. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam dengan yang paling utama apa yang Engkau cintai, dan paling sempurna apa yang Engkau kehendaki, atas pemimpin ahli tauhid, lisan ahli mengesakan dan memuji, yaitu junjungan kami, Tuhan kami, sanad kami, dan pemimpin kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para pemimpin, dan terlimpahkan kepada seluruh keluarganya yang mulia, para sahabatnya, para pewarisnya, para pasukannya, dan setiap yang ternisbatkan kepadanya tanpa akhir dan batas hingga hari kiamat. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada yang paling utama, hambamu dari makhlukmu, dan pilihan di antara para nabimu, zat yang disempurnakan dan rahmat yang tercurahkan lagi diutamakan, junjungan kami dan nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya, para sahabatnya, para pewarisnya, dan seluruh pasukannya, dengan salawat dan salam yang memenuhi seluruh langit dan bumi, tiap kali mengingat kepadamu orang-orang yang mengingat, dan tiap kali lalai dari mengingatmu orang-orang yang lalai. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambamu, utusanmu, sahabatmu, dan kekasihmu, dengan salawat yang menaikkan aku ke atas tangga-tangga keikhlasan dan mencapai puncak kekhusyuan, sebanyak bilangan apa yang Engkau ketahui dan tercatat dalam kitabmu, tiap kali mengingat kepadamu orang-orang yang mengingat, dan tiap kali lalai dari mengingatmu orang-orang yang lalai. Amin ya rabbal alamin. Sobat yang beriman, demikianlah amalan doa hari ke-25 bulan Ramadan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian, fitin wa dunia wal akhirah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.